Dari keresahan ini gue berangkat. Rumah yang gue tempati rasanya makin asing buat disinggahi. Gue udah makin sulit mengenal Indonesia. Dan butuh perjalanan panjang buat sadar. Kalau keaslian Indonesia dalam keragamannya udah mulai pudar. Kultur yang banyak ditinggalkan dianggap wajar. Kenangan lokalitas yang makin hambar. Jadi masih bisakah kita merawat kenangan itu? Gue percaya kita punya satu alasan buat terbangun di setiap harinya. Dan gue yakin untuk inilah gue dan generasi gue berjuang. Jatuh, terluka, tercerai berai, bertukar caci. Saling berhadap-hadapan membela kebenaran masing-masing. Berhenti lu semua yang mau mengobrak-abrik Indonesia gua. Teman-teman, kita berhak bermimpi, kita berhak membayangkan, dan kita juga berhak bersuara. Maka suarakanlah, karena bersuara adalah manifestasi dari sebuah rasa. Si tai. Gua udah tahu jawabannya.